Bapak mohon izin untuk SMP yang sudah vaksin itu 100% dan untuk siswa 90%. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Deborah Rumbino mengatakan, dari 15.000 peserta didik jenjang sekolah dasar yang ada di Kota Jayapura, sebanyak 10.196 siswa telah divaksin. Sedangkan untuk jenjang SMP telah mencapai 100% di Kota Jayapura. Jumlah siswa 15.101, yang sudah vaksin 10.196, yang belum 4.778. Bapak mohon izin untuk SMP yang sudah vaksin itu 100% dan untuk siswa 90%. Pihak dinas masih menunggu instruksi wali kota Jayapura terkait sekolah tatap muka bagi anak usia dini atau PAUD dan taman kanak-kanak. Meskipun kasus COVID-19 di kota Jayapura telah melandai, namun penting sekali mengikuti petunjuk teknis dari pemerintah daerah melalui surat edaran wali kota dan dinas kesehatan. Melvian Respamanggori, Noken Live, melaporkan.